Pol janjur nyerak dua pelaku anu menyempangkan bahan bakar minyak subsidi pelaku dicerak Ja barang bukti dua unit kendaraan serta BBM subsidi di 60 jarigen Rihanana Hiton Hai melibarkan ha J aka eta warga Kabupaten Bogorte dicerak jajaran satre Kim Polre canjur setas ketoiannya limpmpangkan bahan bakar minyak subsidi jenis bertali light jeng solar samalah nalika dicerak polisi Oge ngamankan barang bukti BBM subsidi Rihanna Luwihti 1ton dinamang pul jarigen eta aksi pelaku anu 2 an T kaguar meiti natina informasi masyarakat anu ngaasa curiga karena laku lampa para pelaku anu ngeian BBM di Sel selesai JSPBU di lawak Cikalong -Kulon, Kabupaten Cianjur make dua mobil minibus turta mawa puluhan jarigen di jero mobilna. Setutas di Paluru, petugas panggihan dua kendaraan anu BBM bersubsidi, anu di Jerona ayah puluhan jarigen esi BBM subsidi. Hiji kendaraan mawa 10 jarigen ukuran 34 liter, anu esi na pertalait 340 liter. tur hiji kendaraan sejena kawenehan mawa 22 jarigen esi total 748 liter BBM subsidi jenis solar. Ari modus anu dipakai naku para pelaku teh nyata ngadatangan sabab stasiun pengisian bahan bakar di Kabupaten Cianjur ku cara ngamodip tangki paranti ngesian bensin mobil make selang jadi sina ngocor kana jarigen. Adapun pasal yang diterapkan kepada para tersangka yaitu pasal 55 junto 53 junto pasal 23 undang-undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi penjara hukumannya 6 tahun penjara. Eh BBM timbun ini terus mau dijual ke mana? Silanya langsung dijual. Jual hmm. baterai secara. Kok bisa dikasih sama SPBU? Bisa. Oh, Tukar plat nomor. Enggak. Nah, dia sering main kayak gini. Baru 3 bulan. masyarakat katerangan pelaku rencana eta BBM subsidit bakal dijuaka pengecer dilewak Jonggol Kawan kauntungan 2000 salena pelakuan undhu an teh Kiwari diancam hukuman undang-undang minyak dan gas bumi kerawan hukuman kurungan genap tahun bui Her Setiawan Bandung TV.